Justru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita dimaklumkan, diumumkan bahawa program AIS HINA kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih, Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun sana. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut pekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, AIS HINA kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli. Terima kasih, Menteri. Tambahan pula, setiap ahli dibenarkan. Tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Mereka cuma perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri. Datuk Yang di-Pertua, mendukung semangat kerajaan prihatin rakyat, kita sentiasa meneliti rapat perbahasan dalam Dewan ini di mana ahli yang berhormat semua merupakan denyut nada, nadi, suara akar umbi. Sehubungan dengan ini, saya ingin berkongsi beberapa pengumuman dan berita baik.